Kalau akun aku lagi dijadiin barang terus, jadi aku orderannya barang terus. Padahal aku nyalain semua kecuali Gokar Hemat ya. Aku nggak mau nyalain Gokar Hemat, because nggak membuat aku, misalnya nggak membuat aku apa sih namanya, kayak nggak bekerja banget buat aku gitu, nggak menguntungkan juga buat aku gitu. Belum satu macetnya ya, jarak dikit macetnya. Kenapa mobil itu jarang mau jarak pendek gitu, karena kalau udah jalur-jalur macet, OMG, hello hello gitu kan. Ya aku cuman mau survei nih ya, nih Gokar Sen, nih Gokar Sen, please ya, nih si, lihat nih ya, aku mau ngubungin customer yang gak bisa, ya kan, tuh, gak bisa dihubungin, gak bisa dihubungin, ya, tuh, lihat, nih, gimana mau ngubungin customer, aku mau ngubungin gak ada pulsa, gimana dong, mau ngubungin internet gak ada di aplikasi, ya, nih, gimana aku ngubungin, ntar kalau customer yang gak ada gimana, ya kan, terus penerimanya siapa, ya kan, mau dititip apa enggak nih barang, mau digeletakin gitu aja nih barang, ya kan. Terus kalau mengembalikan barang ke tokonya, mending kalau dapat uang bensin, kagak ada uang bensin nih, tuh lihat. Penjelasannya apa, customer belum punya aplikasi Gojek, jadi nggak bisa dihubungin ya. Ya please ya nih, Gokar barang, please nih diperhatiin. Belok kiri ke jalan Kedoya Raya, nggak bisa dihubungin, lalu belok kiri ke jalan Panjang. Nomor WA, maksudnya nomor teleponnya, sorry banget, nggak ada pulsa ya, adanya pulsa internet, oke, nggak ada. Kalau ada WA, oke lah kita bisa hubungi, tapi kalau nomor telepon, sorry banget, pulsa nggak ada nih, orderan aja dari kemarin nggak nyangkut, jadi nggak ada pulsa untuk belinya ya, belum diperhatikan ya. Di Lalamove ada, bisa kita ngubungin customer. Di Maxim ada, bisa kita ngubungin customer. Kalau nggak ada pulsa, kita WA customernya ya. Gitu. Nih, tolong diperhatiin nih. Nih, baca nih. Tuh. Nih, ya. Chat, nggak bisa ngechat pelanggan. Pelanggan ini belum terdaftar di Gojek ya. Tuh. Tuh. Kalau diisiin pulsa nggak apa-apa. Nih, kalau diisiin pulsa nggak apa-apa. Ya, kalau diisiin pulsa dari Gojek nggak apa-apa, kita teleponin untuk customer satu-satu. Ya, pengirimnya kita telepon, penerimanya kita telepon. Oke, nih, lihat nih. Tersalahin lagi, kenapa customer nggak bisa dihubungin, main diantar barangnya. Terus gue ngorder, nggak dapat kalau gue nggak ambil gitu. Bikin anyep. Nah, aku udah selesai nganter nih ya. Aku udah selesai nganter. Nih tuh nih ya. Kalau di customer itu, kalau kita pick up customer tuh nih itu ada tarif parkir tol, tapi ini nggak ada langsung. Ya, ini langsung. Jadi bingung kalau ada parkir. Mintanya ke siapa? Minta ke penerima apa pengirim barang? Itu aja sih ya.